93 habis guys. Dibangun ini kurang lebih habis 6,5 juta. Oh, 6,5 juta. Dari mulai cat kaki-kaki ya, radiator, dalamnya karpet, plafon. Mewah banget. Ya. Mobil sudah saya coba kemarin. Kaki-kaki enak, AC dingin. AC dingin. Ya. Hanya pajak ulang tahun bulan. Jadi mobil nih katanya. Berarti punya, dihitung sekali ya, Pak. Ini alamatnya Halim nih. Pajaknya murah dong. Sekali. Sekali. Jadi mobil siapa kek? Teman pajak ulang tahun. Rapi guys termasuk. Rapi, dalamnya rapi. Kaki-kaki enak semua, mesin enak tuh. Ya, dalamnya rapi banget, guys. Oh, enggak ada keropos kan? Iya, Pak Haji. Wah, ini Pak Haji kelas ini. Ada keropos tuh. Wah, kelas kering guys. Jadi ada keropos semuanya. Ini masih ini. Jadi ini pajak karena ulang tahun sekali telat bulan ya. Pajangin ini sejuta kecil ya, Pak. Nah, bagi ibu yang di DKI kebetulan ada lagi ada pemutihan. Ya, kalau mau balik nama apa lumayan ngurangin ya. Iya. Jadi ini saya buka harga 43 juta apa adanya. Ya kan pajak telat masih nego. Masih nego. Jadi GX ya, jangan lupa GX. Mobil rapi. Mobil rapi. Habis ya. Kondisi apa adanya, pajaknya minus sekali. Ya. Ini habisnya berapa, Pak Haji? 40. 40 dapat. Ya, lebih-lebih enggak apa-apa dah, udah. Ah, datang dulu deh. Tapi, ya, Pak Haji, ya. Test drive dulu deh. Yang beli saya anggap enggak mahal urusan. Enggak mahal. Ini rapi, guys. Rapi, mobil rapi. Rapi. Ya, dalamnya ini, semua tuh. Ini semua mesin, masih ada nih. Mesinnya juga rapi, ya, bersih, teman-teman. Ya. Karena bodinya memang rapi, dalaman rapi. Dengan bekas-bekas yang ini baru nih. Ini punya Karimun nih. Oh, punya Karimun. Strapnya sama ininya. Bekasnya ada di dalam. Jadi AC dingin nih, Pak Haji, ya. Ini bannya masih tebal-tebal, pelek racing. Kopling semua, guys. Kaki-kaki enak. Jadi yang beli ini saya itu, pokoknya saya bilang ini nggak jauh dari omongan saya. Datang cek unit dulu, 40 juta teman-teman. Ya. Ya, 40 juta datang cek unit dulu, test drive dulu. Beli mobil, enaknya datang cek unit, test drive. Ya. Bagi teman-teman yang lokasinya jauh, minta disidoin ulang lagi sama Pak Haji boleh. Atau saudaranya datang kemarin, atau sewa aja pihak inspektor untuk ngecek mobil. Baru bayar, baru. Kirim ke lokasi teman-teman. Kalau ini nggak usah gua montir. Iya, ini jamin rapi saya. Banget. Bener ya. Karena memang saya jamin. Ya. Ini kasih karena saya. Rapi banget teman-teman. Rapi banget. Kalau yang lain monggo. Iya, ada Karimun kotak. Karimun kotak. Iya. Yang sudah berapa bulan nih? Mobilnya rapi banget teman-teman. Mobilnya rapi. Mesinnya halus, dalamnya orisinil ya. Iya. Catnya mulus. Pasti itu ulang tahun bulan 6. Pajak ulang tahun bulan 6. Jadi ini kalau ini apa adanya aja ya. Apa adanya? 50 aja. Oh, pajaknya tadi? Ulang tahun sekali. Pajaknya juga murah bulan ya, Pak Haji? Ya. Pajaknya murah. 1 juta kecil ya? 1,2. 1,2 ya, mobil tadi. Rapi banget. Ya. Teman-teman yang nyari mobil. Ini nanti ganti plat nomor sekalian. Lagi mobil. Pemutihan. Oh iya, lagi pemutihan. Ya. Nyari mobil untuk harian, ya. Kemudian hobi juga pas banget juga. Dan rumahnya yang dikopel-kopel masa ini perumahan kecil itu cocok. Ini mobil Karimun kelihatannya kecil, muatnya banyak. Iya, oh iya lega ya Pak Haji, ya. Banget. Ini berapa Pak Haji kita habisin? Harganya? Ya, padanya 50. Oh, padanya 50. Maksudnya, oh kan udah rapi nih. Oh, pajak tadi ya? Pajak oh iya, pajak kan teman-teman. Nah, kalau 50, ya. Kalau pajak hidup ya nanti nego lagi ya. Nego. 50 juga masih nego. Masih. Ah. Berarti dapat di 45 ya? Lebih kayaknya. Oh, lebih. Berapa Pak Haji? Di atas 47 lah. 47 aja ya. Iya. 47 dulu deh. Iya. Datang dulu. Iya. Tapi cek. 47 apa adanya ya? Pajak mati tadi ya. Iya, betul. Ah, telat 47 ya. Telat datang. Ya. Cek unit dulu masih hidup teman-teman. Sih, seminggu lagi. Oh, masih. Mepet lah, iya, mepet lah. Betul. Bulan 6 ya, teman-teman. Itu kok ada cewek cantik di situ ngapain, Pak Haji? Itu anak saya kedua lagi mau nyari itu. Nyari teman. Oh, lagi nyari teman. Nyari teman. Siap, ada yang mobil ganteng lagi, Karimun. Teman-teman. Hah? Karimun. Starlet, Pak. Karimun yang ini. Iya. Ini Starlet tahun 96. Kapsul. Kemarin pajak mati 3 tahun. Pajaknya mati 3 tahun. Sudah saya bayar. Sudah dibayar. Ya kan, mobilnya kemarin. Rapi banget. 3 tahun lalu beli dari saya. Nggak dipajekin lagi. Udah Pak Haji pajakin. Dan ini kondisi, ini racing banget nih Pak Haji. Iya, tapi suaranya biasa aja. Biasa aja. Oke, nggak. Dibicara Starlet kapsul yang 1300, ya kan? Kita buka nih belakangnya. Masih main. Wih, mantep tuh. Jadi kalau lihat Starlet, iya Pak Haji. Terutama ini. Apa ini tuh? Jangan sampai nggak ada. Apa ini maksudnya? Ini raknya, ini kan ini. Ya. Jadi kemarin saya jarang buka ini. Ini ban serep juga sama. Ban serep itu. Dalam nggak ada keropos ya. Nggak ada keropos. Nah, jadi kita belajar itunya yang lengkap. Oh gitu, ya benar. Nggak, supaya biar teman-teman itu kan sebenarnya kok dalamnya enggak katanya. Ini sampai kolong-kolongnya. Jadi Starlet tahun 96 ya 1300 power steering power window aman. Aman. Mesin dingin. Jos. Ya. Ya, harganya juga bersahabat. Harga bersahabat teman-teman. Tuh dalamnya ya. Kemarin katanya Pak tolong belakangnya. Ini kan masih lengkap nih. Tuh. Ada bantalnya lagi.
Ya. Untuk tidur orang belakang. Ya. Cakep. Berapa Pak Haji? Mobil 4, ganteng 3, banget, rapi banget, cakep banget. 43 juta. Masih tahun 96 ya? Harga. Pak Haji ini kan baru di baru atau udah lama nih ngecat, tapi masih baru, rapi baru. Banget. Baru banget ya. Rapi itu dalamnya ya. Karena kemarin yang pen-pen saya kok kabel dijual katanya buluk. Ya. Jadi pantulan kamera tuh ngaruhin. Nyata kan mengkilap mobil ya? Kilap. Kinclong, tapi kalau di kamera buluk. Ya beda. Kinclong. Jok dalam orisinil. Nah, ini masih plastik lagi ya. Ya, tuh lihat tuh. Jadi sekarang belajar lengkap tuh. Nah. Ya. Tuh, ya kan. Pak Haji, 40 bayar nih. Udah datang aja udah. Kalau datang dulu deh teman-teman. Udah datang aja sekarang saya mau lama ke masalah harga. Kondisi udah, rapi, ya. Mobilnya datang, cek unit dulu irit teman-teman. Lagi. Nanti udah sampai di sini teman-teman mau nego-nego bensin lagi. Peleknya kegedean ya, ring 16 ya. Oh iya, tapi nggak apa-apa. Keren ini. Bannya masih double-double itu. Tuh, tutup masih enak ya, teman-teman. Enak ya, banget. Enak tuh. Tuh lihat kelingan ini nih. Pertama nih. Wih, di kelas. Ya, kalau dibilang 43 mahal juga kebangetan ya. Ah, 40 datang. Ajan ya? Oh, ajan. Kita istirahat sebentar. Mantap. Lanjut guys, kita Kijang ya Pak Haji ya. Kijang LGX. LGX. Tahun 2001. Oke. Okay. Yang 1800 bensin manual. 1800 manual. Kalau LGX ini termasuk tipe yang tertinggi ya Pak Haji. Betul. Ya, di keluarga ya kan? Kijang. Udah EPI. Kapsul. B-nya B sini menteng. Menteng cendana ya. Cendana. Pusat ya. Aman. Selatan. Kondisinya rapi. Kondisinya guys. Siap pakai. Siap ya kan? Pakai. 2001 ya. Rapi, mulus. Mulus, ya. Bannya masih oke, okay, tebel-tebel. Dalamnya juga siap jalan, ya. Teman-teman masih siap masih jalan, okay. Masih layak jalan. Nah. Oke, okay. Termasuk rapi Pak Haji dalamnya. Ini jok juga masih orisinil. Oke, dibungkus ya, sarungin ya guys. Jadi LGX 2001 yang 1800 bensin manual. Bensin manual, ya. Teman-teman. Mantap. Okay. Pajaknya hidup Pak Haji? Pajak hidup tuh. Karpet-karpetnya masih orisinil semua. Masih cakep guys, ya. Karpet-karpetnya masih rapi. Pintu juga masih enak nih pintunya ya kan? Oke. Nah, harganya mantap. Juga enak. Mantap. Harganya kita kasih berapa Pak Haji emangnya? Udah, ini kita buka harga 65 aja deh. 65 juta. Pajak hidup, pajak mobilnya hidup. Rapi. CC 18. CC 18. Betul. Bannya juga masih layak banget untuk jalan. Jadi masih enak nih. Masih nego lagi Pak Haji? Masih. Berapa Pak Haji kita habisin ke teman-teman? Nego halus aja deh. Oh, nego halus. 62, 63 dapat kali ya? Ya, datang aja deh. Ya, enak kan? Datang aja. Kalau zaman berapa tahun lalu kan ini kepala 7 ya. Oh, kita ini, bicara dulu. Oh, malah lebih turun sekarang? Iya, sekarang karena banyak mobil baru, mobil bekas baru. Iya, jadi kita harus ngikutin alur. Tapi memang namanya mobil Kijang kadang tapi yang jelas ada Kijang peminat kuatir. Khusus dia Pak. Berarti kalau Kijang biar berpakai 3 tahun 4 tahun turunnya enggak drastis harganya. Harganya stabil. Stabil aja. Ya, karena dia betul, betul. Memang legend ya. Pecinta khusus dia. Betul, betul nih. Karena siap. Nyari nyaman. Perawatan mudah dan betul, murah. Betul ya. Oke. Kita ke Kijang lagi, Pak Haji. Ada Kijang apa nih? Kijang jantan. Jantan. Long ya. Udah pelek racing, lampu grand, AC juga dingin, dalamnya juga rapi. Harganya juga murah, ya kan? Tuh. Mobil ini selainnya nih, dalamnya rapi juga tuh interior. Rapi, ada kotak obat segala, ya kan? Ya murah meriah nih. Murah meriah. Iya. Pajak itu, Pak Haji. Pajak terima hidup. Terima hidup ya. 26 saya. Iya, mepet. Jadi terima hidup 23 aja. Oke. Okay. Oh, 23 juta. Iya. Terima pajak hidup. Pajak hidup. Kelas, guys. Dapat pajak murah 700. Oh, 7.000. Iya. 23 terima pajak hidup. Itu masih bisa digoyang lagi atau enggak? Pajak hidup ya? Bisa. Berarti 22, 21 masih dapat. Datang aja udah. Aman kita. Datang dulu, cek unit dulu, test drive dulu teman-teman. Lumayan nih. Oke, nego. Daripada pakai motor. Oh iya ya. Tuh, enggak hujan ada AC lagi. Utang-utang dikit boleh lah sama Pak Haji tuh, guys. Tuh, ada AC di semua tuh, ya kan? Iya dong. Tuh, joknya rapi tuh joknya tuh. Rapi Pak Haji. Tuh. Kelas ini. Ya, kalau keadaan gini 21 aja ya enak ya. Pajak bayar sendiri. 21 pajak bayar sendiri. Iya, pajak murah kok. Oh, murah ya 7.000 ya. 800. Enggak ada lagi pemutihan. Enggak ingat bulan 6 nih. Udah. Intinya datang. Udah datang aja udah. Cek unit dulu, test drive dulu teman-teman. Betul. Nego-nego nanti gampang ya, sama betul, Pak Haji mah. Ya. Kita ke sebelah.
Sini lagi. Kristal lagi nih. Kristal lagi. Oh, kelas nih. Kijang Kristal tahun 2000. 2000, guys. Yang 1800 bensin manual. Bensin manual, teman-teman. Mantap. Mobilnya juga rapi. Pajaknya ulang tahun 2 kali. Oh, pajaknya ulang tahun 2 kali. B-nya B Tangerang. Oke. Okay. Iya kan? Kalau bicara pajak hidup, pemikir belum nanya harga, masa saya bilang, nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa dong. Kalau bicara pajak hidup, 67. Pajak hidup 67. Ya. Tadi RG tadi 63, 64 ya. Ini masih rapi loh. Karena ini Kresta bang beda lagi. Iya. Ya. Kondisinya juga rapi. Dalamannya rapi. Bodinya rapi. Bahannya tebal-tebal. Dalam itu. Dalamnya rapi banget. Oh. Biarpun udah MBTEC tapi rapi ya. Oke. Okay. Dari mulai panel boot-nya semuanya. Kelas guys. Apa 67 ya? Terima pajak hidup. Hidup. Apa adanya? Apa adanya 63 juta. 63 juta guys. Oh. Kita cerita apa adanya, Pak Haji. Kita cerita apa adanya. Berapa kalau cerita apa kepala adanya? Kepala 6. Masih di kepala 6? Iya. 60. Karena 1.800 nih, CC. 1.800. Nggak, gede ngambil untungnya. Teman-teman silakan mau apa adanya, ya. Atau pajak juga, nanti masih boleh neko-neko ya. Kali ya. Betul, betul. Telepon, WhatsApp aja Pak Haji datang, cek ya. Unit teman-teman. Enak mobilnya kok. Insya Allah Pak Haji baik, teman-teman masih kan? Boleh neko-neko. Lengkap tuh. Lengkap, pasti. Ada itu segala macam. Madam kelas guys ya, kelas intinya enak. Oh, enak masih mewah banget ya, tahun 2000 yang 1800. Jadi bagi bapak ibu dari kemarin kan nanya ada yang 18, sekarang ada yang 2000, ada ada nanti di sini ya, Grand Luxury. Mantap kelas. Mantap Espas Pak Haji. Murah meriah. Tahun 2004. Yang 1.200 mesinnya halus. Mesinnya halus, teman-teman. Bodinya masih kaleng, dalamnya shortnya. Nah, ini hanya nih. Ininya ini apa? Threadingnya ini harus ganti reelnya nih. Murah. Ya. Kenapa macet Pak Haji? Enggak, harus ganti, udah low break lubangnya. Oke. Pokoknya nanti terima rapi. Tuh, dalam masih ori semua nih, lihat nih. Ya. Ya. Masih jok juga masih orisinil semua. Siap. Ini lagi nih, kuncinya ya. Okay. Kuncinya karena ada dolarnya dalam. Oh, ada dolar. Jadi tahun 2004, iya. Pajak ulang tahun sekali. Oke. Okay. Kalau keadaan gini, 25. Oke. Okay. Kalau terima hidup, 29. Oh. 25 juta keadaan begini. Keadaan terima begini. Hidup 29 dan itu masih nego lagi. Masih. Berarti kalau keadaan begini nih, habis-habisnya berapa? 23, 22 dapat? Enggak, kayaknya enggak nih. 24 coy. 24 ya? Kemarin 24 tahun nih. Oh, tahunnya muda masih. Muda. Habis-habisnya berapa sih kalau keadaan gini, Pak? Kurang-kurang gopek aja. Oh, 24 aja kali ya. Iya. Ya, datang dulu ya, cek unit dulu ya, teman-teman. Jelas kan ya. Berarti 245 udah. Oke, gitu aja. Mantap. Cek unit dulu. Ya, sip. Ya. Ada apa tuh di luar? Di luar ada Mitsubishi L300. Aha. Tahun 2014 pajaknya hidup. Mobil siap tempur. Kerja, siap tempur. Siap tempur. Masih tangan pertama. Siap atas cari nama cuan. PT bos perusahaan saya. Siap. Dulu siap. Saya kerja di sini berpuluh tahun. Oh, serius. Jadi ini di farmasi. Karena mobil dijualnya bukan karena jelek, karena tiap 10 tahun permajaan. Permajaan. Nah, alhamdulillah kemarin saya ditelepon, main ke sini kantor. Oh, iya. Pak Haji dulu berapa tahun Pak Haji kerja di sini ya? Saya di farmasi 30 tahun, Bos. 30 tahun. Nyelam sambil minum. Itu kalau nggak salah 1,5 tahun yang lalu atau berapa, itu saya sama Jiwan pernah pertama kali kemari. Itu kita interview Pak Haji tuh ya. Iya. Pak Haji duduk situ. Kita duduk bawah pohon. Iya, kita interview, guys. Iya. Itu kita tanya-tanya itu sejarah Pak Haji. Bisa keliling Eropa gitu ya. Iya, keren. Gitu, awal-awal konten jadi keren. Jadi saya lucu, ini kalau cerita pengalaman saya itu, memang saya 90 udah punya mobil. Kerja sambil menyelam. Oh, sambil jual mobil. Tapi bos saya tahu. Oh, oke. Okay. Akhir berarti gitu. Jadi Pak Haji belajar dulu ngontek jual mobil tuh dari tahun 90. Teman-teman sekarang mungkin itu, 34 tahun ya. 34 jadi tahun. Jadi udah ada tiupan badai kayak pun kita udah santai aja. Udah. Akarnya udah keras. Udah. Ya, ke saya kerja di farmasi ini 30 tahun. Ya. Alhamdulillah kalau ada apa permajaan atau mobil dia saya ditelepon. Nah, datang sini. Oh, tawaran gitu. Berapa bos di luar? Ah, udah kamu lebih naik buat anak-anak makan siang. Enak loh. Ini satu kantor gua kepilih 2 juta. Iya. Enggak kita jujur. Jadi kalau yang ini bicara mobil ya. Okay. Pajak hidup tahun 2012. Mobil siap pakai. Siap pakai, karena guys. Kemarin yang ngambil saya sendiri, tanda tangan pelepasan juga saya sendiri. Jangan khawatir. Surat lengkap, buku servis manual book ini ada nih. Oke. Okay. Jadi kalau biarpun atas perusahaan, jangan khawatir. Justru kalau perusahaan mobil servisnya rutin. Karena yang dibawa mobilnya mahal yang dibawa. Oke. Okay. Ratusan juta lebih, sekitar 300. Nih dong. Obat mahal. Itu. Pak Haji, kita kasih harga berapa buat teman-teman? Cepet aja udah. 100 juta aja. Biarin aja.
Dan itu masih nego nggak? Masih. Berarti di 98-97 dapat? 98 ya. 98 ya. Karena ini buat dagang lagi masih bisa. Cek unit dulu teman-teman. Ini di pasaran masih agak tinggi nih Pak Haji ya? 115. Oh gitu? Boleh cek. Wah, pasaran 115. Iya. Di sini 98 aja bungkus. Mantap. Jadi bicara harga memang kalau di kepala 100 memang agak lama ya. Iya. Tapi kalau 50-60, cepat. Oke, mantap kan? Mantap guys. Kita udah jujur-jujur. Oh. Ya. Kita ke dalam. Dalam sini? Ini aja ya? Bisa dari situ Pak Haji. Oke, sini aja. Oke, bisa guys. Waduh, duh. Ada Mazda ini. Mazda 2. Wah, cakep. Warna biru. Ini namanya Mazda tuh ini bukan sih? Hah? Mazda apa namanya? Mazda tuh, Mazda 2. Iya, iya, iya. Jadi ini bukan? Iya. Ini? Iya. Saya tuh nggak ngerti. Main mobil, kalau kisah saya udah pakarnya. Iya dong. Jadi kalau mobil-mobil baru, maaf kalau salah nyebut ya. Nih, jadi kalau masalahnya 2013. Ah, 2013. Pajak ulang tahun 2 kali. Mm-hmm. Nah, ini kebetulan saya belum pernah jual, belum pernah beli ya, juga. Anak Pak Haji nih, guys. Nah, jadi ini dari pen-pen saya, alhamdulillah percaya sama saya. Oh, oke. Okay. Karena pernah mau dijual, ya udah taruh aja di sini. Ah, titik. Kita jujur ya. Jadi ini dari yang punya, terima pajak hidup. 75 juta. Oke, 75 juta. Kalau kalian ini 70. Oh, pajaknya berapa tahun tadi? Sorry, Pak. 2 tahun. 2 tahun. 2 ya? Tahun pajak. Kalau mobil masih rapi banget ya, Pak? Rapi banget. Jadi ini manual ya. Kalau jadi ya saya jujur juga ya, kalau jadi bagi bapak ibu yang mau jual mobil repot ya nunggu titip aja di MJM. Oh, titip apa aja. Apa syaratnya Pak? Syaratnya mobil tak harus ini, surat dipoto mau dibawa lagi monggo, mau ditinggal percaya lah, alhamdulillah. Kena casnya cuma 3% dari harga jadi. Untung guys. Karena di MJM itu kalau udah keluar mobil dari MJM, yang tanggung jawab MJN bukan yang punya mobil. Benar. Itu yang mahal di situ. Jadi enak dong punya mobil bekas, teman-teman mau jual lagi titip aja ke MJN. Cuma casnya 3% doang dari keuntungan. Dari harga jadi. Oh, dari harga misalnya jadi. Ini 75, 3% ya udah. Oh. Paling dapat 3 juta. Ya kan? Nah, 750 kali 3, enggak sampai 2 juta 100. Nah, ngitungnya gitu aja. Jadi murah. Ini habis-habisnya tadi berapa? Enggak, dari yang punya store 75 atau gitu. Ya. Jadi kita terbuka aja. Itu kita masih boleh nego. Kan? Kalau nego lagi mungkin nanti ke owner langsung ke yang punya. Nanti dibantuin ya sama Pak Haji ya. Ini perkijangan lagi nih. Oke. Okay. Kijang Grand Rover. Hmm. Ya, ini joknya udah madep ke depan semua. 3 baris, no lihat no. Ya. AC dingin, AC mesin dingin. Halus, 293 dashboard berat CDA, 6 speed, pelek racing, lampu grand. Pajak ulang tahun sekali juga. Pajak ulang tahun jadi sekali. Jadi kalau bicara pajak hidup 31. Oke. Okay. Keadaan begini, 29. Gak usah lama-lama. 29. Dan itu masih boleh nego. Masih, kebetulan di DKI ada pemutihan nih. Iya guys. Nah. Jadi kalau keadaan begini, habis-habisnya berapa Pak? 26, 27? Enggak, misalnya menang tahun juga ya. Oke. Okay. Ya, paling ya 285 lah. Datang dulu. Cek unit dulu. Sebenarnya tes, kalau menurut saya ini nggak mahal. Hmm. Ukuran saya ya, orang kita pakar Kijang kok. Oh iya dong. Nah, sekarang kalau pickup aja kemarin doyok jual berapa? Berapa? 17 juta. 17 tahun 83. Beda 10 tahun. Pokoknya harga Kijang dia. Emang kalau pickup lebih mahal. Ya, oke. Okay. Kita kemari. Berikutnya nih beda tahun. Tapi penampilan lebih oke nih juga ya. Mm-hmm. Nah, ya, lengkap. Ini ada. Nah, harga sama aja dah, masa lama-lama. Oh, ini lambang-lambang pajak hidup Sunda kayaknya Pak Haji. Apa ya ini golok atau apa tuh? Oh iya, Sunda kayaknya ini. Ini pajak bulan 8 masih hidup. Oke. Okay. Mobil full aksesoris. Siap pakai kali ini. Siap pakai. Mobil masih sehat siap banget sama. Tapi. 30. Tahun berapa tadi Pak Ji? Tahun 92. 92. Beda tahun. Okay. Kalau ini kan dapat sedan. Kalau ini tadi kan telat sebulan ya. Ini sehabisin ini sama kayak itu 29 aja udah. Berapa? 29. Berarti habis-habisnya sama? Sama udah. 28, 27, 28. 285. Datang cek ya, unit kita ngambil 1000 ngopek wajar lah. Iya dong. Nah, udah jujur-jujur aja. Datang cek unit dulu teman-teman. Mantap. Ini Krista Pak Haji. Berikutnya lagi. Kemarin Krista ada berapa biji. Oke. Okay. Ya, ini Kijang Krista Grand Luxury tahun 2004. Hmm. Dalamnya masih ori semua. Masih ori. Ada tanduk, ada rak, ada bumper belakang, ya lengkap. Pelek masih bening. Kebetulan saya beli langsung pemakai. Nama sendiri. Nama sendiri. Ya pajak panjang, tuh udah putih. Mantap. Mobil terawat. Harganya juga terawat. Berapa kita kasih Pak Haji? Yang enak ini 77. 77 2004 ya. Juta guys. Mantap. 2004. Rapi banget 2004. Jadi dalamnya tuh ori dan Krista Grand Luxury bensin manual. Siti Sarah atau ada tulisannya Siti Sarah.
Ini film Sidul bukan Siti Sarah. Habis-habisnya berapa Pak? 74, 75 dapat? Ya gitu aja kurang lebih. Ya udah, kalau Kijang udah diukur harganya. Datang, pusing, cek unit ya. Dulu. Mobil ganteng lagi nih. Nyari ada Corolla ya, sedan yang ya. Yang murah meriah, nyaman dipakai. Ini rapih banget. Creed Corolla 92 yang SG. Mobil memang sudah semuanya merah. Okay. Dari interior, karpet, semuanya cat merah. Nah itu 3 tahun lalu beli dari saya juga. Ini Pak Cik ulang tahun, 94 ya. Oke. Okay. Jadi ini saya hargain ini 40 juta. 40 juta. Kondisi yang punya 28. 38. 38. Karena nitip juga nih. Oh, titipan. Nah, kira-kira kalau minggu ini kira-kira ngejalan saya suruh ngambil aja. Oh, jadi kalau kemahalan saya juga nggak enak. Iya benar. Sebetulnya kalau dibicara harga Creed sebenarnya nggak mahal. Sebenarnya hobi ya. Ini mobil harganya ya stabil ya teman-teman. Stabil. Ini kondisinya stabil. Juga rapi ya. Banget. Rapi. Guys, ini ya. Kondisinya rapi banget. Mobil datang ini cek unit 40 ya Pak Haji ya. 40 aja udah. Mau ngambil 1000 aja udah. Datang cek unit dulu ya. Teman-teman. Mau yang murah lagi ada nih. Oke. Okay. Corolla juga? Toyota Corolla All New SCG tahun 97. Tahun 97, teman-teman. Yang 1600. 1600. Full AC sore, dalamnya rapi, AC dingin. Pajak bulan 7 udah saya bayar. Oh, kelas. Oke. Okay. Enak kan? Bulan 7. Iya. Udah saya perpanjang. Supaya beli juga enak. Siap jalan, teman-teman. Mobil termasuk rapi. Chainnya ya paling ada sedikit ya. Ya, ini kalau saya lihat nih, sedikit ya sul-sul poles kalian 1,5 juta. Ini apa ini, Pak? Ya? Aksesoris nih, lampu. Lampu ini. Lampu ya? Tapi kok masangnya tanggung banget sih. Nggak dibungkus gitu ya. Ini. Oh, untuk lampu depannya ini ya. Iya, variasi. Variasi ya, guys. Oke, yang ini harganya berapa, Pak? 41 aja udah. 4? 1. 41. 97 loh. Habis-habisnya berapa? Sama? Sama. Di 40. Atau teman-teman mungkin datang. Di pajak hidup ya, setahun. Pajak hidup. Ya. Oke. Kalau tahun muda ini 5 tahun. Ini kan 92, ya, bener, 97. Bener. Tapi selera beda-beda. Selera beda-beda. Ya. Tapi yang sana lebih rapi untuk body ya teman-teman. Iya, rapi ini nih. Ini enak nih. Pelek ini, ya. Ini tapi masih wajar sih, maksudnya enggak parah banget. Iya. Paling 1,5 udah rapi mobil. Iya. Ya. Sama harganya. Sama harga sama. Cek unit ya. Teman-teman. Ya. Ada Kijang lagi, Pak. Yang murah lagi nih. Ini ada Kijang super jantan juga. Tahun 89 yang long nih. AC udah sebetulnya kemarin 1,8. 1,8. Udah power steering. Udah power steering. Pajaknya ulang tahun. Pajak ulang tahun. Sama kayak ini tadi bulan 6 juga ya sama ya. Nah, jadi kita bilang apa adanya aja ya. Benar. Apa adanya 23 juta. 23 juta. Udah power steering. Masih nego lagi. Masih power steering kalau masang berapa? 4,5 juta. Oh. Mahal. Makanya kalau bapak ibu yang beli mobil power steering jangan udah tambah-tambah power steering, jual aja ke saya. Beli yang sudah power steering. Iya benar. Asli maksudnya. Karena kalau pasang-pasangan rakitan aduh rewel terus. Yang reknya lah yang ini. Oh gitu. Iya. Yeah. Lebih bagus yang udah jadi. Sudah jadi. Betul. Itu tuh. Harga juga ya lumayan. 23 masih nego juga? Masih. Berarti habisnya berapa? 21. Jadi apa adanya ya. Apa iya boleh. Datang. Sama kayak ini tadi kan. Cek unit dulu guys. Betul. Mantap. Terakhir Kijang G. Mm-hmm. Yang nah ini kalau mencari Kijang G tahun 94 udah dimodifikasi Grand Extra. Oke. Okay. Oh, ini fender-fendernya semua. AC double, udah power steering, ya kan? Mobil siap jalan. Nih. Mobil siap ya. Jalan, teman-teman. Siap jalan nih. Ini hanya kotor aja, ya kan? Dalam rapi. Okay. Menangnya sudah power steering. Sudah power steering. AC-nya double. Mobilnya rapi. AC-nya double. Harganya juga terjangkau, bersahabat. Terjangkau. Termasuk rapi, teman-teman. Rapi. Rapi. Body, daleman juga rapi. Bannya juga masih tebal-tebal. Rapi semua. Berapa Pak Haji? Rapi banget. Udah 40 aja udah. 40. Masih nego lagi. Masih. Berarti habis-habis berapa? 37, 38 kita udah, kasih. Udah, datang aja udah. Udah. Intinya teman-teman datang dulu aja. Silaturahmi. Masalah dulu, harga kita namanya dagang masih ya. Masih boleh nego ya. Iya. Gitu. Di rumah tadi katanya ada? Di rumah masih ada 4. Oh, ada 4 banyak. Ada Kijang LSX, warnanya putih. AC sudah double, yang 1800 EPI, manual. Manual. Itu saya buka harga 59. Masih nego ya, masih nego. Teman-teman ya. Ada lagi, ada super jantan eksekutif. Okay. Benar-benar masih ori ya, tahun 92. Kalau yang biasa punya jantan pasti tahu deh. Super eksekutif, yang belakang ada wiper, AC-nya double, power window depan belakang. Dalam masih ori. Ya, kalau ini putih saya kirim tadi ya. Yeah. Nah, tahun 92 itu harganya 35. Pajaknya noplatnya bulan 7 udah saya perpanjang. Putih udah 5 tahun panjang. Dan itu masih nego. Masih nego. Masih nego. Apa mobil cakep. Mobil rapi, cakep. Rapi. Ada lagi tadi lupa.
ada Daihatsu Grand Max Velvet 2017 okay. warna putih pajaknya hidup. Jadi kemarin udah laku 3 ya, ada lagi. Ya kan? Bisa buka harga 75 harga kredit. 75. Oke. Okay. Harga kredit DP-nya 25 juta. 25 juta. Kurang lebih 2 juta. Oke. Okay. Ya, ada lagi ada Jantan Raider eksekutif tahun 9 ya, kapsul ya kapsul. 97 yang SGX okay. AC double power steering, power window, semuanya masih orisinil. Itu nggak mahal harganya, berapa Pak? 49 aja. 49 juta. Lengkap ya, udah power steering, power window, AC double, dalamnya bersih dan masih nego. Masih nego. Telepon, WhatsApp, datang silaturahmi. Betul. Teman-teman, Pak Haji insya Allah enak, baik banget, fleksibel banget. Ya. Teman-teman kalau udah datang insya Allah masih boleh nego lagi. Biasi nego. Bahkan utang aja juga masih boleh. Jangan lebih dari 5 ya. Iya. Karena udah terlalu banyak nomor terlalu utang. Banyak. Seperti ya, alhamdulillah kita datang satu, keluar satu. Udah begitu aja. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Haji. Okay, sehat terus. Sehat terus, lancar penjualan Pak Haji. Amin, amin. Teman-teman yang nonton sehat terus, rezekinya lancar ya. Biar bisa silaturahmi dan di mobil tentunya di Marno Jaya Motor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Semangat, Pak Haji. Oke.